Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purpusa Songko. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Saya berkunjung ke Kota Trenggalek dan kali ini bersama Mas Andri dari channel Dalang Klambi Sireng, kita datang ke perkampungan Belanda Dilem Wilis. Kenapa saya sebut perkampungan Belanda? Karena panjang sekali ceritanya ya. Nanti kita urai dalam video dokumentasi kita kali ini. Tetap ikuti perjalanan saya dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini tetap like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Subscribe juga channel Dalang Klambi Sireng. Salam. Sedulur, saya ajak sedulur semuanya untuk kembali jalan-jalan ke wilayah Nusantara. Kali ini kita berkunjung ke wilayah Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan. Di tempat ini ada sebuah lokasi yang sangat menarik untuk kita kunjungi. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dilem Wilis. Dahulu, tempat yang berada di sisi selatan lereng Gunung Wilis ini adalah sebuah perkebunan kopi yang luas, bahkan mencapai belasan hektar. Pun juga, di tempat ini dibangun sebuah pabrik pengolahan kopi. Mulai pengolahan kopi, pengupasan kopi, sampai dengan menjadikan kopi sebagai produk sebuah serbuk. Semuanya dilakukan di sini. Pengelolaan kebun dan pabrik pengolahan kopi tersebut dilakukan oleh pemerintah Belanda atau tepatnya orang Belanda. Meneer van Dilem namanya. Menurut literatur yang dapat kita baca, tempat ini mulai dioperasikan pada tahun 1908. Sementara mesin-mesin pengolahan kopi sendiri didatangkan dan kemudian dioperasikan mulai tahun 1929. Luar biasa memang, sudah kurang lebih 100 tahun sampai dengan sekarang. Akan tetapi, bangunan-bangunan kokoh dengan arsitektur khas negeri kincir angin Belanda tersebut masih tegak berdiri. Ya, meskipun tentu saja sudah tersentuh renovasi di sana-sini. Wilayah Gunung Wilis memang dikenal sebagai penghasil kopi yang bagus. Bahkan di beberapa sisi yang lain, lereng gunung yang tertinggi di wilayah Jawa Timur bagian barat. Setelah Gunung Lawu tentunya masih banyak disumpai perkebunan kopi sampai dengan sekarang. Kandangan misalnya, kemudian wilayah Karimadiun, maupun di beberapa tempat sisi timur maupun sisi utara yang lainnya. Kopi-kopi yang ada di wilayah Gunung Wilis ini sekali lagi terkenal enak, mantap dan sedap ketika diseduh sebagai teman beristirahat. Meneer van Dilem yang tadi saya katakan mendirikan dan mengoperasikan area perkebunan dan pabrik pengolahan kopi ini. Ini adalah patungnya. Pada masa jayanya, perkebunan kopi di lereng Wilis yang berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut ini setiap harinya mampu memproduksi kurang lebih 5 ton kopi. Sebuah nilai yang fantastis untuk sebuah perkebunan kopi di masa itu. Akan tetapi ini tidak mengherankan karena sentuhan teknologi dan modernisasi nampak memang sudah ada dan terlihat secara nyata di perkampungan Belanda
atau perkebunan kopi Belanda Van Dillem de Willys ini. Mesin-mesin pengolahan kopi digerakkan oleh kincir air atau menggunakan potensi lokal yang ada, yakni aliran air sungai yang memang deras mengaliri lahan perkebunan kopi yang rata-rata menanam kopi robusta ini. Di beberapa sudut dari area di Dillem Willys ini masih nampak jelas kita lihat bangunan-bangunan tua berarsitektur Belanda. Ya, di samping digunakan sebagai area pabrik pengolahan kopi, di tempat ini dahulu kala juga digunakan untuk bermukim beberapa orang Belanda, di samping tentu saja karyawan-karyawan pabrik pengolahan kopi yang diambilkan dari tenaga lokal warga sekitar perkebunan. Dan di era sekarang, yang lebih menarik lagi, di samping perkebunan kopi maupun pabrik pengolahan kopi maupun juga kafe untuk minum kopi yang ada di Dillem Willys ini, kita juga akan diperlihatkan sebuah tempat peternakan sapi koloni yang digunakan sebagai tempat untuk memproduksi susu yang bisa dikatakan terbesar di wilayah Trenggalek. Hawa sejuk dan juga perbukitan asri tentu saja memanjakan mata kita ketika kita ingin berkunjung menikmati keindahan area di Dillem Willys, terutama bagian kandang sapi koloni. Dan sebuah informasi menarik bahwa sapi-sapi yang ada di tempat ini selain diberi pakan rumput biasa, katakanlah rumput gajah, pakcong, maupun yang lain sebagainya, ternyata di sela-sela hijauan yang dijadikan makanan pokok dari sapi-sapi perah penghasil susu ini juga dicampurkan tanaman serai. Konon, tanaman serai yang dimakan sapi-sapi tersebut akan membuat susu yang dihasilkan beraroma lebih wangi dan berasa lebih enak, sedikit mengurangi amis dari susu yang dihasilkan. Perkampungan Belanda di Dillem Willys yang ada di Desa Dompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek ini tentu saja sekarang sudah tak lagi dihuni oleh orang-orang Belanda, meskipun itu keturunan dari Mynheer Van Dillem. Akan tetapi, jejak-jejak keberadaan pemukiman Belanda maupun pabrik pengolahan kopi yang dikelola orang-orang Belanda masih nyata dan terlihat megah sampai dengan sekarang. Berwisata sambil menikmati jejak-jejak perjalanan sejarah masa lalu bisa kita lakukan di tempat ini, bisa kita dapatkan di Kampung Dillem Willys Bendungan Trenggalek. Oke Lur, ini kunjungan kita ke Kampung Belanda atau perkampungan Belanda Dillem Willys. Ini ada di desa apa Mas? Dompyong. Dompyong, itu Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Perkebunan di tempat ini dulu sangat maju, karenanya dibuat pabrik pengolahan kopi di tempat ini. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.